Rockers, jumpa lagi di channel Sterena Musik. Kali ini kita mau review gitar subscriber saya. Ini dia beli di bukan di sini, bukan di Sterena. Mereknya kotak, tapi custom ini ya. Dia beli sekitar harga 6,5-7 ribu lah. Dari finishing, finishing apa ya? Ya bagus sih. Tapi dryernya masih yang apa yang apa yang biasa yang kalian. Kemudian ininya apa namanya nih? Pinggirnya ini masih yang pakai plastik nih. Kurang bagus sih kita review dulu suaranya ya. Jangan terlalu tergoda dengan harga yang murah gitu. Nah, yang pastinya ada harga ya ada kualitas. Tapi aku nggak menyalahkan penjualnya sih. Artinya di sini aku lebih menekankan kepada konsumennya agar berhati-hati terhadap harga yang murah gitu. Kalau dari segi kenyamanan sih kayaknya menurut aku sih gitarnya apa namanya kurang nyaman. Terlalu tinggi jarak dari senar ke fret, dan di sini kayaknya sih bodinya baling. Say what? Bodinya baling di sini. Kalau dari neck udah lurus, tapi bodinya kayaknya baling di sini, jadi terlalu tinggi jarak senar ke apanya ini ya, terlalu tinggi. Dan kok di CPRI pun nggak bisa, jadi suaranya begitulah tadi. Ini coba kita mainkan lagi ya. Jari-jariku sakit, kurang nyaman kayaknya karena jarak terlalu tinggi. Terakhir itu tadi untuk konsumen ataupun siapa saja di luar sana yang membeli gitar, jangan terjebak ke harga. Yang pastinya yang namanya gitar harganya yang lebih murah pasti dibuat dengan bahan-bahan yang murah gitu. Yang setuju boleh di like ataupun di komen, tapi aku nggak menyalahkan penjualnya. Orang nih dia ingin dapat untung, dengan kata lain dia mungkin membuat daya tarik di segi harga, tapi kan konsumennya dengan harga yang murah, fisiknya ya agak bagus tampilannya langsung dibeli, sementara tidak ada penjual dengan harga yang lebih tinggi. Lu
saya ada harga, ada rupa. Ada harga, ada rupa. Yang pastinya kualitas lah jadinya. Mungkin itu saja sih pesan dari saya. Jangan tertipu dengan harga yang murah. Jangan lupa ya di like dan subscribe channel Sterena Musik. Comment, like, dan share video ini untuk bermanfaat.